Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah kita berjumpa lagi Dalam program menghafal Al-Quran usia senja Atau usia berapa saja Jangan lupa Al-Quran kita baca tiap hari ya Kita hafalkan tiap hari Kita murojaah Murojaah itu ada diulang-ulang Atau kita melakukan ziyadah nambah halaman apa hafalan baru ya. tapi jangan lupa sudah sholat subuh belum kita bangunkan ya saudara-saudara eh, kita sholat subuh anak kita kakak kita adik kita dan lain-lain karena di dalam Al Qur'an ada perintahnya itu Wa'mur ahlaka bisolah perintahkanlah ahlaka keluargamu bisolah untuk mendirikan sholat was Tobir alaiha dan bersabarlah dalam melakukannya karena itu pekerjaan yang berat sholat itu kecuali dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk khusyuk <ganti> jadi kita saling membantu untuk menegakkan sholat ostobir alaiha menurut ulama ostobir itu lebih tinggi daripada sabar jadi betul-betul ekstrak sabarannya ostobir alaiha ya kita bangunkan yang belum bangun sholat subuh ya karena di dalam Al-Quran maaf di dalam hadis Rasulullah mengingatkan man berdendah khalal janah siapa yang sholat subuh dan siapa yang sholat asar dah janah dia pasti masuk surga hadis riwayat muslim ya Bardain itu bukan nama salat Bardain Bardain itu dua waktu yang sejuk yaitu subuh dan asar menurut ulama Mansolal siapa yang sholat di waktu sejuk yaitu subuh dan siapa yang sholat di waktu asar yang udaranya sudah sejuk setelah panas tengah hari dah jannah al bardein dah jannah siapa yang sholat subuh dan sholat asar dia masuk surga riwayat muslim kita ulang ya bacaan kemarin setelah kita tahu artinya al insyikok ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadha fa mulaqi fa amma man uutiya kitabahu bi yaminhi yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وَيَسْرَى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فتركبن طبقا أن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم Illalladzina amanu wa amilu lahum ajrun ghairu mamnun Kalau belum lancar, diulang lagi ya, diulang lagi gitu ya Itu apa, Jus 30 kita baru baca menghafal sampai surat Al-Insyikok Setelah kita menghafalkan surat An-Naba' Surah al Abasa, surat al Takwir, surat Al-Infitar, Al-Mutafifin, al al ya. ya. setelah Al-Mutafifin, Al-Inshikok ya. Iya, setelah Al-Inshikok, al insyaAllah surat Al-Buruj. Ya. Jangan lupa ya, menurut keterangan ada satu ada apa satu harapan yang bagus orang yang berniat menghafalkan Quran semuanya 30 juz kemudian dia wafat sebelum hafal 30 juz maka nanti ketika di alam barzah di alam kubur dia akan dibimbing oleh malaikat untuk menghafal Quran dan dia menjadi seorang yang tahfiz seorang yang hafal Quran jadi niatkanlah menghafal Quran betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala semua sahabat dan termasuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah hafal Quran yang 30 juz itu. Moga-moga ini jadi satu pencerahan buat hati kita, buat jiwa kita dan bacalah Al-Qur'an. Insyaallah hati kita bercahaya, wajah kita bercahaya dan Qur'an menjadi penolong kita di dunia dan juga penolong kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.